Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, milenial Magelang maunya Anies Baswedan. Ini tampaknya eh, berita tentang kegandrungan para milenial ke Anies Baswedan terus menyebar, gak, ada, gak hanya di Jakarta, eh, Banyumas, dan beberapa kota, termasuk sekarang terjadi di Magelang. Bahkan kedatangan Anies Baswedan mau menemui para milenial di Magelang itu sempat dihadang poster-poster penolakan ya. Ya boleh dikatakan sebagai poster siluman gitu ya. Tolak kedatangan Anies Baswedan, politik identitas macam-macam ya. Hanya siluman yang sebetulnya enggak punya identitas, ya. Jin itu enggak ada identitasnya, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau manusia, manusia itu punya nama, semua punya agama. Kalau orang Indonesia itu ya, kalau agamanya palsu, orang tuanya palsu gitu kan, ijazahnya palsu. Ya pasti identitasnya palsu dia cemburu Dan karena itu promosikan jangan pakai identitas asli kan begitu Nah tetapi tampaknya poster atau sepanduk yang membendung kedatangan Anies Baswedan itu Justru seperti tuangkan minyak ke dalam kobaran api Jadi malah rame sekali sambutan anak-anak milenial itu di Magelang ya Sepertinya pemirsa anak-anak yang ada di milenial ini di Magelang pencoblos pertama ya itu ngerti ya bedanya antara capres beneran dengan capres boneka antara capres beneran dengan capres yang cuma ngintil ke Jokowi capres beneran dengan capres yang mengandalkan endorsement dari Jokowi tahu semua. Dan karena itu mereka membuat forum yang disebut sebagai ngopi bareng Anis. Milenial ngobor eh, ngobrol pintar ngopi. Milenial ngobrol pintar bersama Anis. Inilah yang terjadi di Magelang. Jadi kelihatannya setelah gempa politik kesadaran milenial yang di eh hentakkan di Banyumas beberapa waktu yang lalu terus bersambung ya ke berbagai kota bisa jadi kalau Anies ini punya waktu wow, di berbagai tempat akan eh, kedatangan atau diminta untuk datang bertemu dengan para milenial itu dan memang beda pemirsa ya milenial ini juga tahu siapa capres yang bisa mengungkapkan gagasannya tentang masa depan ya dan siapa pula Capres yang tidak bisa mengung -meng -meng mengungkapkan gagasannya tentang masa depan, ya. Kalau capres yang gebrak-gebrak meja, nggak ngerti ide masa depan dan lain sebagainya. Bicara masa depan kota yang dibicarakan malah bagaimana mindahin kuburan, ya kan? Atau capres yang lain bicara tentang masa depan malah bicara masalah eh uh, drakor drama Korea BTS <laughs> atau apa ya itu sudah di kalangan para milenial masalah drakor itu ya sudah dua sudah dunia mereka nggak usah dikasih tahu mereka ya mereka lebih pinter lagi ya sudahlah kalau seperti ini memang ya istilahnya tsunami suara milenial ini akan menghanyutkan yang lain dan menjadi Kekuatan Anies Baswedan ini, ya, ini seperti terjadi di um, Magelang, ya, baru pemirsa. Bakal calon presiden Anies Baswedan itu menemui uh, milenial, ya, banyak gitu ya, di gedung olahraga Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah kemarin, dan balon dari presiden yang diusung NasDem, Demokrat, dan PKS ini ngajak diskusi beberapa kaum muda ya eh, yang hadir dalam acara milenial ngobor ngobrol pintar ngopi bareng Anies. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyelenggarakan kegiatan ngobrol pintar dengan milenial di Magelang ini. Ia menyampaikan bahwa dirinya bertemu dengan milenial dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang kemudian mereka menyampaikan aspirasi sekaligus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana tentang nantinya ke depan, masa depan itu gimana. Nah, di sinilah milenial memang banyak kepentingannya karena milenial inilah yang akan membawa estafeta bangsa dan peradaban Indonesia masa depan itu, ya. Kalau dia memilih pemimpin yang keliru ya yang hanya ide nyangit mindain kuburan ya habislah sudah itu atau punya gagasan food estate tapi mangkrak semua ya habis atau milenial yang sukanya bokap tapi saya kira walaupun bagaimana gitu ya malu juga kalau misalnya ada milenial misalnya milih pem, apa, capres yang sukanya bokap eh kamu kok pilihnya yang suka bokap kamu seperti dia ya? Nah, yang kalau sudah seperti itu e, malu ya. Dan karena itu pilihan kayaknya satu-satunya yang susah untuk dibandingkan ya dengan yang lain-lain ya. Hanya ada di Anies Baswedan itu. Sepertinya begitu pemirsa ya. E, dan ini e, tampaknya juga sangat menyelami e, dunia milenial ini. Ya karena anaknya Anies Baswedan sendiri kayaknya sudah mulai masuk usia-usia milenial juga. Ada yang sudah menikah, ada yang baru mahasiswa, ada yang apa. Coba kalau misalnya capresnya umurnya apa namanya 70 tahun lebih, anaknya sudah tua-tua juga misalnya kalau punya anak ya. Sudah enggak mengerti dunia milenial itu. Ditanya gimana milenial? Ya bingung. <laughs> ya itulah yang membedakan dan sudah barang tentu ya ide-ide Anies Baswedan yang segar tentang bagaimana uh, tentang lapangan pekerjaan yang sulit saat saat ini bisa dipecahkan ya dan ini merupakan masalah utama dihadapi anak-anak muda dan inilah yang uh, apa menjadi prioritas tentang penyediaan lapangan kerja ya ekonomi kreatif dan sebagainya ya uh, memang perlu kondisi satu kepemimpinan yang kondusif untuk membuat anak-anak muda milenial yang well-informed, ini ya sangat akrab dengan dunia internet. Itu dipicu semangatnya. Biasanya, kalau mereka mendapatkan suasana psikologis yang bagus, ya mereka pada akhirnya menjadi orang-orang yang sangat luar biasa kreativitasnya. Itu ya, nah, di sini uh, mungkin bagi capres-capres yang lain, ya, agak ngeri-ngeri juga, ya. Tapi bagi Anies Baswedan mungkin mengatakan gak masalah, gak masalah gitu ya. Menirukan Ahmad Hussein, Bupati Banyumas, PDIP yang mengharapkan jawaban dari para milenial itu capres itu adalah uh, Ganjar Pranowo. Tapi dijawab oleh para milenial ya siapa pilihnya Anies Baswedan, Anies Baswedan, dan Anies Baswedan ya. Kalau sudah seperti ini gimana coba? Nah. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.